Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Syukurnya kita kepada Allah Subhanahu taala kerana dengan limpah rahmatnya kita masih lagi dapat bernafas. Kita masih lagi dapat bergerak, masih lagi dapat bangun, mencari nafkah, masih lagi dapat untuk kita ke sana, ke sini dengan izinnya. Itu tandanya rahmat Allah kepada kita, insyaAllah. Baik, buat sahabat-sahabat semua daripada utara membawa sejahtera, daripada selatan membawa rakan, daripada timur membawa makmur, daripada barat membawa berkat, alhamdulillah. Saya baru pulang daripada Kedah. Sepanjang perjalanan saya pergi ke Kelantan, Pahang. Mula-mula saya ke Pahang, kemudian saya naik ke Terengganu, Kelantan, checkpoint terakhir ke Pulau Pinang, di mana saya pergi ke pusat Tafis Sungai Dua untuk menyantuni anak-anak Tafis di sana. Okey. Sepanjang perjalanan saya ke Pantai Timur dan juga ke Utara, sebenarnya saya sedang mencari ketenangan di dalam diri. Walaupun kita sedia maklum, ketenangan tu tak perlu dicari. Cukup kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Taala, insyaAllah semuanya dia akan menjadi baik. Namun saya akui saya sendiri, saya sendiri memang tahu keadaan diri saya ni bukanlah manusia yang baik dan bukan juga lah manusia yang kata apa, yang memiliki jiwa yang besar. Tidak, saya sebagai manusia biasa yang tak pernah lari daripada kesilapan, yang tak lari juga daripada melakukan dosa. Namun demikian, setiap hari saya istiqamah untuk menjadi lebih baik daripada semalam, daripada sebelum-sebelum ini. Alhamdulillah, berkat kesabaran daripada tahun, daripada umur saya menjangkau ke 29, sehinggalah hari ini 39 tahun. 10 tahun saya istiqamah untuk buang segala-gala perangai-perangai, untuk buang segala tabiat-tabiat saya yang tidak betul. Dengan penglibatan saya bersama dengan arwah Pak Din, Din dan juga beberapa sahabat-sahabat yang lain, sehinggalah saya dapat menjadi diri saya sendiri pada hari ini. Saya sedia, saya sebenarnya banyak benda yang saya berfikir, banyak juga benda yang saya selalu renung. Banyak kali juga saya bangkit dan banyak kali juga saya jatuh. Bangun dan jatuh ni dah jadi macam orang kata tegal bisa, sudah tegal bisa. Jadi masa saya naik, yang menjatuhkan saya pun adalah rakan-rakan saya juga. Kali kedua saya bangkit lagi sekali, yang menjatuhkan saya pun kawan-kawan sekeliling juga. Kali ketiga saya naik dengan jayanya, alhamdulillah, saya jatuh pun dengan kawan-kawan saya juga. Soal jatuh ni saya tak nak salahkan kawan-kawan, sebab mungkin kurangnya peka saya terhadap sekeliling. Dan saya dapat hidu juga baru-baru ini, ada juga segelintir-segelintir hamba-hamba Allah yang ingin menjatuhkan saya dari pelbagai sudut. Namun demikian, saya serahkan semua ini kepada Allah Subhanahu Taala. Sekiranya ada segelintir manusia-manusia yang ingin menjatuhkan saya, saya serahkan semua kepada Allah. Tidak ada apa yang boleh, tidak apa benda yang boleh menjayakan kita melainkan sesuatu benda tu
dengan izin Allah, masya Allah. Di dalam perhubungan persahabatan, kita akan diuji dengan pelbagai-bagai. Antaranya ujian kesetiaan. Kita juga akan diuji dengan kehadiran rakan-rakan baru yang sentiasa ada, tetapi ada agenda-agenda tersendiri. Namun demikian, setiap perkara yang berlaku itu semua atas izin Allah Subhanahu Wataala. Masya Allah. Sekiranya ada di kalangan fan-fan saya, ada di kalangan sahabat-sahabat saya yang mendengar cerita kejahatan saya, yang dengar cerita keburukan saya, yang banyak juga dengar cerita tentang kekurangan diri saya ni, anda boleh percaya. Sebab saya sendiri pun tak pernah kata, saya sendiri pun tak pernah kata yang saya ni baik. Dan saya sendiri pun tak pernah kata yang saya ni manusia yang sempurna. Tapi sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita kena yakin qada dan qadar tu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala. Masya Allah. Perjalanan tu sebenarnya mendewasakan kita. Banyak perjalanan, betul lah kata orang, menuju jalan yang lurus ni sebenarnya bukan untuk kita menuju ke satu tempat yang mudah, tetapi kita berdepan dengan onak duri, dugaan, rintangan untuk memberi kesedaran kepada diri kita sendiri. Saya akui ada juga di kalangan rakan-rakan saya yang tak senang dengan keadaan saya, yang mungkin masih lagi menyimpan dendam terhadap saya. Pada saya, terpulang kepada individu. Sekiranya dengan membalas dendam adalah satu perkara yang dapat memuaskan hati, dipersilakan. Dengan cara menjatuhkan saya dapat memuaskan hati, teruskan. Saya tidak berkecil hati. Sebab pada saya, hidup ini penuh dengan ujian. Dan hidup ini juga penuh dengan onak dan duri. Saya lebih suka mengambil pendekatan untuk diam. Dan saya suka tengok apa yang berlaku. Siapa nama tu buat Puan Mira Intan? Alhamdulillah, Puan Mira Intan selamat melahirkan baby yang baru. Semoga kehadiran baby dapat memeriahkan lagi institusi keluarga. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Semoga Allah memberikan kesihatan yang baik kepada Puan Mira Intan dan juga baby. Semoga Allah memberikan kesihatan yang baik, kerohanian yang baik. Semoga baby yang baru dilahirkan itu menjadi manusia yang baik, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah ibu dan bapa, dan menjadi seorang Muslim yang sangat bagus, yang sangat baik. Lin, abaikan aja orang yang mengata. Ya, sebenarnya Lin, memang kehidupan kita ni, sekiranya banyak orang mengata hal kita, perkara yang lebih baik adalah kita abaikan je. Kita tengok flow, apa yang nak terjadi. Tetapi benda yang menyakitkan hati adalah bila orang memfitnah kita tanpa sebab. Orang memfitnah kita dan mengadakan beberapa cerita-cerita yang tak masuk di akal. Yang hairannya juga boleh melahirkan tim-tim yang mempercayai cerita-cerita tersebut tanpa asal usul biasa. Sebab tu saya selalu berkata di dalam live, Allah menganugerahkan kita otak untuk kita berfikir, mata untuk kita melihat, telinga untuk kita mendengar, hati untuk kita menilai, tapi jangan menggunakan nafsu untuk bertindak. Kebanyakannya banyak menggunakan nafsu untuk bertindak, seolah-olah yang melihat, yang mendengar, yang mencemuh
seolah-olah tidak pernah melakukan kesilapan. Bantai rapat kata orang. Tapi selaku manusia, hamba Allah, apalah daya saya untuk menahan semua ini? Apalah daya saya untuk menceritakan hal-hal untuk nak stand kebenaran? Pada saya sekarang ni, di akhir zaman ni, kebenaran banyak ditutup dengan kezaliman. Orang yang baik banyak ditindas. Manakala orang yang jahat banyak diangkat dan diagung-agungkan seperti ulama. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Sepanjang saya berjalan, saya melihat dan saya terkesan dengan satu ustaz. Saya panggil dia Ustaz Fakir, Ustaz Idris. Saya terkesan dengan kata-kata beliau. Pak Munawir, tenang, sabar. Kata Rasulullah, apabila di kalangan umat-umatku mencintai aku dan meletakkan Allah di dalam hati mereka, maka bersiap sedialah akan ada ujian yang datang seperti air yang mengalir. Masya Allah. Dan saya lalui benda ni semua dengan banyak ujian, dan saya anggap ujian itu adalah untuk mengajar saya untuk menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. Saya tidak pernah dan tidak ada sekelumit di dalam hati saya bersangka buruk dengan pencaturan yang Allah aturkan kepada saya. Banyak sebenarnya cerita-cerita yang saya dengar daripada fan-fan saya sendiri, daripada sahabat-sahabat saya sendiri, sehinggakan ada yang mengatakan saya mengajar ilmu sesat, sehingga ada yang mengatakan saya menipu dalam berilmu, sehingga ada yang mengabaikan saya pelbagai-bagai benda dan meletakkan tuduhan-tuduhan yang begitu mendalam kepada saya. Namun saya bersyukur sebab segala tuduhan, segala bentuk-bentuk hinaan, cacian, tuduhan akan diadili oleh Allah Subhanahu Taala. Mungkin di atas dunia ni saya kalah, mungkin di atas dunia ni saya kecundang disebabkan beberapa mulut-mulut yang apa orang kata, yang dapat mempengaruhi sahabat-sahabat yang lain. Tapi saya yakin Allah tu maha adil, maha kaya, maha melihat, maha mengetahui. Sepanjang saya hidup, berapa banyak kali orang jatuhkan saya, berapa banyak orang fitnah saya, dan akhirnya boleh dikatakan banyak saya melihat yang memfitnah saya, yang menjatuhkan saya, hidupnya susah, datang balik pada saya minta ampun, minta maaf. Namun siapalah saya, sekadar seorang pengelipu lara yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman dalam menguruskan jenazah, pengalaman mengubat orang, pengalaman dalam menuntut ilmu. Di awal-awal live lagi saya dah maklumkan yang saya ni bukannya orang yang baik. Banyak ilmu yang saya belajar di Thailand, di Indonesia, di Sabah, di Sarawak. Kerana ketika itu jiwa saya bergelora, inginkan ilmu-ilmu yang baru, inginkan sesuatu-sesuatu yang baru. Tapi syukur Alhamdulillah, semenjak saya berkenalan dengan arwah Pak Din, semenjak saya ditauhidkan oleh Sheikh Kamsani Ismail, guru tauhid di Kelabang, saya banyak kembali balik ke jalan Allah. Banyak benda yang saya buang satu persatu. Sepanjang saya menguruskan jenazah, apabila berlaku hal-hal yang pelik, benda tu secara tak langsung Allah sedang menunjukkan apa yang berlaku sekiranya kalau saya ni tak berubah.
saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab setidak-tidaknya saya masih berada di sini, setidak-tidaknya saya masih boleh berdiri, setidak-tidaknya saya boleh menyampaikan tazkirah pendek, dan setidak-tidaknya saya masih boleh membantu asnaf-asnaf, tafis-tafis dan juga orang-orang yang susah. Saya bukannya influencer yang popular dan saya juga bukannya artis yang boleh collect dana yang sebanyak-banyak tu. Saya menjual barang-barang sunnah. Di setiap keuntungan-keuntungan yang saya dapat, saya agihkan kepada tim Fardu Kifayah dan tim PMLC, di mana tim-tim ni banyak melakukan kebaikan. Semalam sebelum saya berangkat balik ke Kuala Lumpur, saya dapat menghabiskan masa lebih kurang 4 jam bersama dengan anak-anak Hafiz di Sungai Dua. Meruntun hati saya apabila mereka minta, "Abang, cuba abang cerita sikit sejarah Nabi." Maka Ustaz Idris pun mengizinkan saya untuk menyampaikan tazkirah pendek. Masya Allah, siapa saya? Pak Munawir, seorang penggali kubur, seorang pengurus jenazah. Siapa saya? Seorang pengali pulara yang diberi kehormatan untuk berucap, menyampaikan tazkirah pendek kepada anak-anak Hafiz, menyantuni beliau. Terasa tenang hati bila dapat bersama mereka. Namun bila nak dibandingkan antara saya dengan mereka, jauh bezanya. Mereka daripada pukul 4 pagi sampai ke tengah malam, hidup mati mereka ni dengan Al-Quran, membaca, menghafal, membaca, menghafal, membaca, menghafal. Di dalam video saya ada juga orang yang kecam saya, "Kenapa Pak Munawir pergi cium tangan budak-budak tu? Dan kenapa Pak Munawir mencium tangan orang tu?" Sedangkan kalau kita lihat dengan mata kasar kita ni, budak-budak tu budak Hafiz, syurga yang tak ada dosa, yang kita ni banyak dosa kita lakukan tanpa kita fikir. Dan kehidupan kita ni, berapa banyak kita lakukan dosa yang kita sendiri pun tak terfikir berapa banyak kita lakukan dosa. Inilah masanya kita nak dekat ulama-ulama, kita nak dekat dengan anak-anak Hafiz, kita nak dekat dengan anak-anak yatim. Kita nak mereka doakan kesejahteraan kita. Doa doa mereka ni makbul, mustajab. Tapi yang paling penting kali, kita kena membahagiakan keluarga kita. Terutama sekali, siapa yang punya imak, kena sentiasa membahagiakan mak, menggembirakan ibu, sebab ibulah tempat kita duduk dalam doanya. Hari berganti dengan hari, fikiran saya agak rusing. Banyak hari saya bermimpi benda yang pelik-pelik. Antara-antaranya, saya mimpi dipatuk ular, saya mimpi dibelit ular, saya mimpi selimut tidur dengan ular. Saya akui mimpi ini juga sebenarnya adalah mainan tidur. Tapi apakan daya, setelah saya merujuk kepada guru-guru, apakah tanda-tanda tersebut? Itu adalah tanda-tanda ada di kalangan rakan-rakan saya akan menjatuhkan saya. Apa-apa pun, sekiranya ada di kalangan sahabat-sahabat saya yang mempunyai hajat untuk menjatuhkan saya, dipersilakan. Sebab kehidupan saya, hidup mati saya kerana Allah, tak ternilai pun untuk hamba-hamba. Hidup mati saya kerana Allah. Jika kun fayakun, Allah mengatakan kepada saya itulah yang terjadi, maka terjadilah. Saya terima dengan hati yang terbuka, redha. Namun untuk membalasnya balik, bukan kerja saya. Saya dah lama cuci tangan.
lama sangat. Saya akui di dalam perjalanan saya untuk menyampaikan cerita-cerita, untuk memberi ibrah-ibrah kepada orang-orang yang mendengar cerita saya, saya akui mungkin ada sedikit apa kata perasaan cemburu. Tapi awal-awal lagi saya dah kata saya dah pun kahwin, isteri anak dua. Allahuakbar. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada followers yang mana membeli ridak, beli minyak kasturi. Sebabnya dengan duit itu juga saya dapat membantu golongan-golongan asnaf. InsyaAllah. Baik, sahabat. Baik, saya tak ada apa dah cakap. Cuma kepada mereka yang mendengar live ni, sempena nak menyambut Hari Raya Aidiladha, saya ada buat promosi madu pulut keluaran Pak Munawir. Untuk 200 ml harga dia RM39. Jadi untuk offer Hari Raya Korban, 4 botol RM100. Manakala 300 ml RM60. Tapi untuk 600 ml 300 ml RM60. Untuk Hari Raya Aidiladha promosi 3 botol RM100. Manakala untuk botol yang paling besar, iaitu madu 500 ml berharga RM120 ke RM130. Namun sempena ingin menyambut Hari Raya Korban, saya beri harga RM120 untuk 2 botol. Okay. Peluangnya hanya anak saya ni je. Dia tak datang kali kedua. Baiklah, saya pun nak berehat. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.